Assalamualaikum. Kamu apa khabar di sana? Bersama Tenun 2020 Koma Aja. Okey, hari ni saya nak bagi tahu sebabnya ini yang potok pisau ni hadiah daripada pihak Sendabi, syarikat Sendabi, dan juga campur sekali lah dengan perubahan tepi ni syarikat NGO daripada Datuk Zul, iaitu Adul Lintang Datuk Zul. Dan juga ini baru tadi, baru set tadi lah, ini daripada pihak sekolah Ustaz Rafidi. Terima kasih mana-mana cikgu kata dia bagi ini. Tadi pun dia ada bagi barang pasal juga, ayam dengan dengan nugget. Itu pun barang pasal pun penting juga kan, kalau barang kering dia ada. Ini kita, dia bagi ini satu daripada Adul Lintang Datuk Zul, dan juga satu lagi daripada syarikat Sendabi lah. Kemudian dia bagi biskut. Ini kalau nak tengok kan dalam ni, ini saya dah campur sekali Datuk Zul dengan Sendabi, syarikat Sendabi. Dan dia bagi tu gula dua lah, dua syarikat dua. Kemudian bihun, bihun dia nama sama pun. minyak paket. Biasa saya pun pakai minyak paket. Paket ni tak ada apa lah. Janji minyak koma. Satu minyak cap bunga, satu cap ikan, seri bunga mewah, satu lagi cap ikan. Ikan tak lekit main lui-lui. Kemudian kita ada kopi. Kopi dan juga teh pun dinama yang sama. Macam paket tu koma. Teh. Tebo ni memang saya makan pun. Kemudian minum makan, rentuk ikan memang kata makan. Kemudian ada biskut dan bagi tepung. Kemudian dia ada ni apa ni, ikan sardin dan cingi. Cingi benda tu. Cingi tak apa, jatuh. Kemudian Maggi kari. Kalau aku lapar-lapar, dia tak makan Maggi kari lah. Maggi seafood. Dan satu lagi beras. Satu beras cap. Ni cap tu. Ada cap lah. Cap. Cap Darul Rizwan. Perok punya, perok Darul Rizwan. Baru punya mama encap. Mama ni pernah dengar. Okey, mungkin ini daripada Adul Lintang lah. Tu sebab dia buat cap beras Darul Rizwan. Khas kan untuk orang perok. Dan beras jati. Dan ni cikgu bagi tadi. Kita nak tengok. Bagi dia ni. Ni sos. Sos cap mudin. Saya akan pocap lagi ya kuma. Kicap lemak manis cap mudin. Orang kita punya kan. Kemudian dia bagi apa namanya, Gardenia punya inilah. Dia punya apa ni? Kaya. Dan dia bagi gula juga. Sama. Gula yang sama. Itu semua cat kita punya. Ini dia bagi roti lah sebab ada kaya tadi. Kemudian ini budak saya kan, dah buka dah, dia tengok. Sebab ini pun first time saya tengok apa Maggi sedap jambu punya besok. Aku dah tengok, saya pun first time tengok.
Haa. Memang banyak dalamnya ada dua. Haa. Dia kalau kata nak makan dua orang tak payah. Tak payah masuk banyak-banyak. Haa. Sekejap dia banyak-banyak. Haa. Haa. Apa ni? Katul dia. Kalu. Sebab sehat tu main. Bila kita ada biskut. Haa. Biskut kita banyak dek. Bertingkat-tingkat. Haa. Ini biskut adik. Kegemaran adik. Ini kan kita ada Maggi curry cap Maggi. Tadi cap cintan ya. Ha, kemudian ha, ini yang adik suka menor ni. Ha, mami. Sebab budak-budak ada kan. Ha, bukan budak saya yang apa dah tua ni pun makan mami ni. Kerupuk mami memang sedap minyak-minyak di depan pintu. Ha? Oh, minyak muda. Ha, okey. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada yang memberi, bukan ini saja ya, ada jeran-jeran yang banyak membantu, memberi sedikit sebanyak pun. Terima kasih banyak-banyak. Tak ada bagi barang pun dia orang bagi apa? Tolong saya beli di guna terdekat. Ya, itu pun sedekah juga koma. Apa-apa pun yang apa? Kalau tak ada beli barang, tak ada guna kedekat, dia mampu mendoakan itu ataupun menanya khabar, itu pun dah cukup. Syukur Alhamdulillah. Sebab apa? Dengan berkat doa pun, lagi satu, dengan berkat doa kawan-kawan semua yang tak pernah putus, yang terasa sayang saya dan keluarga saya semua, terharu juga. Rasa macam nak teroyok, nak sedih pun ada. Adik gelok. Tak jadi sedih dia, tak jadi Umi nangis. Okay. Adik buat lambuk, gelok dia. Okay, dengan orang kata, dengan memberi semangat pada saya dan keluarga saya. Orang kata, beri semangat yang kata, dengan berputus asa, dengan dengan patah semangat. Ha, kita apa penyakit ni memang orang kata kena banyak-banyak sabar, berfikiran positif, tawakal dan buka redha lah. Itu yang penting. Yang saya amalkan yang kawan-kawan semua bagilah. Ha, adik ambil vitamin ni, vitamin dengan batu soda ni. Kita buat. Ha, selain daripada kawan-kawan semua bagi petua, itu saya amalkan bunga cukil lah, buat air lemon lah. Lepas tu macam madu. Lepas tu apa nama dia tak ada lagi. Ha, ini saya makan vitamin C. Ha, memang elok sangat. Ini tablet. Yang tak ada tablet tu buat saya makan broka. Kemudian saya yang ini je lah yang mampu saya beli pun. Dengan ubat motor soda. Ada juga orang gabur air pun ada. Tapi yang ini payah murahnya. Ini satu botol ni RM25. Dalamnya ada 60 biji ya. 60 biji. Kira makannya pun kalau ikut pada badan. Kalau rasa okey makan 2 biji, makan 2 biji. Kalau okey makan sebiji, sebiji lah. Saya makan sebiji je sebab bila makan ikut tahan badan lah. Pada saya, kalau saya makan walaupun sebiji, agak panas jugalah. Dia macam badan tu jadi macam berkuat. Tapi lebih bila kita bangun, saya makan ni pada waktu malam lah. Boleh je makan siang, boleh malam, boleh. Tapi saya makan waktu malam lebih elok sebab lepas kita makan tu kita rehat dan tidur. Jadi ubat tu bantulah masa kita tidur sebab kita dah rehat. Jadi lepas saya amalkan semua-semua ni, mata sodoh, vitamin C, lepas tu makan air limau jus semua-semualah tu ketuanya. Syukur Alhamdulillah. Saya pun dah makan. Saya tak ada apa. Saya doktor bukan apa. Tak ada apa. Mungkin saya tak ada apa kata. Tak ada sangkut lah dengan virus ni. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak koma. Sebab apa?
Allah Ta'ala ni bagi saya ni kuat, sihat. Bagi menjaga anak-anak, menjaga suami. Tapi suami tak ada jagalah sebab dia masuk hospital. Dia nurse jaga, doktor jaga sana ya. Sekarang saya nak bagi tahu hari apa? Hari besok Isnin ya. Besoklah Isnin. Suami saya boleh pulang ke rumah. Alhamdulillah. Dah terlihat. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Dengar suami balik, terlihat hidup saya. Aduh. Tapi masa dia balik tu, dia dah potong lang dulu dah. Sebab dia yang balik-balik tu semua kena balik sendiri lah. Transport sendiri. Kira dia dah potong gendang, kira dah habis lah kuarantin dia. Tapi bila balik ke rumah, sebab anak-anak ni kena kuarantin sampai 20 hari bulan. Kira kami ni kuarantin lebih kurang 4 minggu ke? Hah? 4 minggu kan? Bulan ni. Sebabnya mula-mula suami saya tu jangkit positif. Lepas tu anak-anak saya ni kemudian ke viral ni, bukan orang kata sehari dua tu dapat tahu. Kira macam dekat seminggu tu baru dapat tahu. Sebab dah swab test baru tahu. Itu pasal demo 20 hari bulan. Lagi lanjut. Jadi suami saya pun dah balik tu kena kuarantin jugalah dengan anak-anak. Apa nak buat? Kira kalau kata kuarantin tu, kalau dah anak ada salah seorang ada, kita kena jaga-jagalah duduk rumah ni ke mana-mana juga kan. Itulah jangan suka-suka sangat suami saya ya. Duduk di rumah kuarantin juga. Okey. Walaupun saya sendiri pun tak ada apa-apa, sebab saya ni kan dah tanya doktor itu kan. Sebab tak ada gejala apa-apa. Itu pasal dia kata tak payah buat swab test, tak payah pakai gelampin. Ikutkan saya boleh je keluar, tak ada gelampin pun faham. Kan? Anak-anak aja. Tapi sebabkan anak-anak ada, saya kuarantin juga lah. Untuk menjaga keselamatan apa ni? Keselamatan orang di luar tu lah. Kan? Saya pun tak ada pun jalan sana, jalan sini. Sebab kita tak pakai gelang tu. Tapi langkah jaga-jaga buat lah kan. Kita pun orang kata jangan orang kata terlampau suka sangat. Walaupun dah baik ni, sentiasa makan ubat. Itu kesan saya kepada kawan semua. Dan yang ada yang berapa saya ni, terjadi macam mana saya, keluarga saya ni, sebagai contoh lah, sebagai orang kata peringatan kita kan. Okey, banyak minum popek saya ni. Minumnya ada gembira, ada sedih juga. Tapi sedih tu saya dah puan yang jauh. Sebab dah gembira, semua anak-anak saya pun dah makin sihat dah rumah. Okey, itu adalah video saya untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Dan kita jumpa lagi di lain video. Bye-bye.